teng. Sampai sekarang ini PDI masih mengungguli secara keseluruhan. Dari hasil riset kita, sekarang posisi PDIP saja sudah berada di angka 23,7%. Jadi hampir selisih dengan Gerindra sendiri aja 14,6%. Jadi ada selisih sekitar 10%-an dengan partai keduanya. Memang masih cukup kuat cengkraman dari PDIP ini. Baik pertama sekarang dia sebagai partai penguasa, lalu juga mendapatkan efek ekor jas dari pemilihan presiden yaitu Jokowi. Pilih yang nyata bantengnya. PDI Perjuangan.